15 kolam terpal dengan diameter 3 meter, disiapkan untuk menampung 15.000 benih ikan nila, yang diharapkan mampu dikelola dan dipanen dalam 3 bulan ke depan. Hal ini terungkap ketika Bupati Pinrang Irwan Hamid menebar benih ikan nila secara simbolis di kolam terpal binaan pemerintah Desa Lerang, Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021. Kepala Desa Lerang, Ihsan HP Camang mengungkapkan, kolam ini adalah salah satu upaya pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ihsan melanjutkan, ke depannya, kolam-kolam seperti ini akan kembali dibuat di beberapa wilayah di Desa Lerang, sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan kosong. Selain itu, lanjut Ihsan, bibit yang akan ditebar tidak hanya ikan nila, namun dirinya berharap akan diikuti oleh bibit lain sehingga hasil yang didapat bervariasi dan memenuhi gizi masyarakat. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan, pemanfaatan dana desa seperti yang dilakukan pemerintah Desa Lerang adalah hal positif. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, hal ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Ada berapa bibit? Itu bibit apa dan kolam itu kolam apa, Pak? Jadi tadi itu penebaran dari Bapak Bupati itu di ikan nila sebanyak 15.000 ekor dengan diameter kolam B3, diameter 3 itu tadi sebanyak 15 unit. Swadaya atau program? Dia pakai program dana desa. Itu kegiatan PKTD. Artinya apa itu, Pak? PKTD itu artinya dalam kepada karya tunai. Terus tenaga kerja yang di dari masyarakat yang tidak mampu dipekerjakan di situ. Rencananya ada berapa lokasi nih? Baru satu di. Baru satu ini. Kedepannya? Kedepannya nanti ini kalau artinya ada hasil yang kita lihat, tentu kan arah pengembangan usaha lagi. Kira-kira dalam berapa bulan di panen? Kalau tadi itu sekitar ya 3-4 bulan panen. Jadi semua biaya operasionalnya dari dana desa? Iya. Pemanfaatan dana desa. Iya, itu masuk desa apa, Pak? Desa Lerang. Desa Lerang. Kecamatan Lanrisang. Oh iya, dan ini yang cuma satu yang ada di Lanrisang, Pak ya? Pengembangannya? Kemungkinan kalau desa itu mungkin salah satunya di Kecamatan Lanrisang. Oh iya. Ya, sejak kapan dibuat kolam itu, Pak? Ini 2 bulan ini. Lebih peran dari awal sampai sekarang ini 2 bulan proses penebaran. Itu untuk anggaran tahun ini, Pak ya? Iya. Harapan apa, Pak? Kasih harapan bagaimana? Harapan kami ke depan ini ya tentu kami mengembangkan lebih luas lagi di wilayah Desa Lerang ini. Dan bukan hanya bibit nila nanti. Ya insya Allah pengembangan ke depan itu kita coba lagi di Udang Paname. Oh, iya.